Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas 4 amalan sunnah malam Jumat akan mendapat keistimewaan dunia dan akhirat. Bagi kita umat muslim, Jumat merupakan hari yang paling istimewa dibandingkan dengan hari lainnya. Keistimewaan hari Jumat sebagai hari agung juga sudah disebutkan dalam beberapa surat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut hadisnya. Hari yang baik saat diterbitnya matahari adalah hari Jumat. Hari tersebut adalah hari ciptakannya Adam, hari ketika Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika Adam dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Jumat adalah tuanya hari, serta hari yang paling mulia, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hasan. Begitupun dengan malam Jumat. Malam Jumat termasuk bagian dari hari Jumat. Ada banyak amalan yang biasanya dilakukan umat muslim pada malam ini. Ibadah ini tidak dosa apabila ditinggalkan, namun mendapat pahala jika dikerjakan. Merangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa amalan sunnah yang dapat mendatangkan pahala pada malam Jumat. Yang nomor 1, memperbanyak sholawat. Salah satu amalan sunnah yang bisa dilakukan di malam Jumat adalah memperbanyak bacaan sholawat. Membaca sholawat dilakukan sebagai wujud kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, seorang muslim akan semakin dekat derajatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyak sholawat kepadaku setiap hari Jumat, karena sholawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak bersholawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku." Hadis riwayat Baihaqi. Amalan sunnah yang dapat mendatangkan pahala pada malam Jumat yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat merupakan salah satu amalan sunnah yang bisa umat Islam lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun keutamaan membaca surat Al-Kahfi adalah, yang pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. Yang kedua, akan diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua Jumat. Yang ketiga, dijauhkan dari godaan setan. Yang keempat, diampuninya segala dosa. Dan yang kelima, sebagai pengingat akan hari kiamat.
Amalan sunnah yang dapat mendatang malam Jumat dan hari Jumat merupakan waktu yang mustajab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak doa pada waktu tersebut, segala permohonan dan keinginan seorang hamba akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat. Lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah. Bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga informasi tentang 4 amalan sunnah malam Jumat ini bermanfaat bagi kita dalam meraih keberkahan dan keistimewaan di dunia serta akhirat. Jangan lupa untuk berbagi, like, dan subscribe agar kita semua dapat terus memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Cukup sekian, akhiru kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.